Mameh. Kalian ada yang mau nanya dulu lagi nggak? Tentang kuis atau itu. Tentang simulasi nanti. Kalau nggak ada, aku lanjut ya. Kak, aku mau nanya satu dong, Kak. Kayaknya aku nggak bete ya. Aku buatnya dalam ini. Jadi kita dari sini aja, guys. Oke, jadi buat bab terakhir. Itu, Harusnya Kak. sih terakhir ya. Itu tadi Kenapa? Anin katanya mau nanya. Kenapa, Anin? Kak, kalau bilangan negatif tuh nggak bisa diakar, kan, Kak? Ya, nggak bisa diakar. Oke. Terus nanti Jadinya, kalau misalnya, kalau ada yang kayak negatif dalam akar, nggak bisa. Nah, kenapa? terus nanti kalau nggak bisa itu nol atau gimana, Kak? Nggak jadi nol. Jadinya nggak ada aja gitu anggapannya. Misalnya kayak kalau soalnya tuh yang nyari X ya. X-nya berapa? Ternyata tuh Iya. dalam akar gitu. Nah, itu jadi nggak bisa dicari si X-nya gitu. Misalnya kamu pas lagi, apa ya, turunan ya. Nyari turunan sama dengan nol kan, nyari titik kritis gitu. Nah, terus ternyata ada yang minus dalam akar gitu. Ya, berarti nggak ada nilainya si turunan sama dengan nol. Nggak ada titik kritis di situ. Di titik singularnya gitu. Oke, Kak, terima Eh, di kasih. titik stasioner. Maaf. Ya, gitu ya. Oke, sekarang yang eksponen. Kalian ada yang nggak pernah belajar logaritma nggak pas SMA? Atau belajar semua? Belajar Kak, cuma nanti yang lain-lain mah enggak. Ya, itu baru ya. Ya, jadi kalau eksponen kan yang kayak biasa ya. Kalau kemarin tuh kalian belajar yang rasional gitu ya, yang pecahan. Terus polinom ya kan, yang kuadrat-kuadrat. Nah, sekarang yang eksponen gitu. Jadi ada pangkatnya gitu, atau kayak akar. Oke, jadi kalau ini ya, mungkin yang paling penting tuh yang minus ya, B pangkat minus N. Itu kayak yang aku udah bilang ya. Jadi kalau dia ada minus ya pangkatnya itu tuh bisa jadiin 1 per gitu ya. Nah, terus B pangkat 0 itu tuh 1. Pokoknya semua angka dipangkatin 0 itu isinya pasti 1. Nah, sekarang yang kayak fungsinya gitu ya, bentuknya tuh B pangkat X gitu. Nah, kalau dia B pangkat X itu ya itu ya. Jadi bentuknya tuh B pangkat X gitu. X-nya itu bilangan real. Nah, ini ada aturan fungsi eksponen. Jadi sama kayak limit, sama kayak turunan. Nah, kalian tuh harus tahu gitu aturan dari fungsi eksponen ya. Jadi si B pangkat X itu sama dengan B pangkat Y kalau X-nya sama kayak Y ya. Terus ini ada hasil kali. Kalau di hasil kali berarti sama aja kayak ditambahin si pangkatnya ya. Ini sama kayak yang biasa ya. Jadi misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 berarti si pangkatnya itu ditambahin ya 3 sama 5-nya gitu. Kalau hasil bagi berarti dikurang ya, kalau tadinya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3, berarti si pangkatnya tuh dikurang ya, jadi 2 kurang 3 gitu. Kalau pangkat ya, jadi kayak udah misalnya 2 pangkat 3 dipangkatin lagi sama 2, berarti itu perkalian, pangkatnya tuh bisa dikaliin, jadi B pangkat X kali Y gitu. Sebenarnya kalau harusnya tutorial ini tuh jauh lebih gampang daripada yang kemarin, kayaknya paling susah yang kemarin deh, yang tutorial 5. Perkalian sama ya, kalau perkalian jadi AB terus dipangkatin ya dalam kurung gitu, dua-duanya bisa masuk ya. Kayak gitu pembagian juga ya. Ini pokoknya kayak kalian bukan hafalin sih, lebih kayak ngertiin aja si aturannya. Nanti kalau ada soal kayak gini tuh kalian bisa tahu bentuknya tuh bisa jadiin gimana sih gitu. Nah, sekarang eksponen natural sebenarnya bedanya apa sih? Bedanya tuh si fungsi eksponennya dia pakai bilangan natural ya. Nah, jadi bilangan natural itu kan E ya namanya. Jadi E itu disebutnya bilangan natural gitu. Nah, si E itu bisa dihitung. Kalau kalian menghitung pakai kalkulator itu sekitar 2,7 gitu. Oke, jadi fungsi eksponen natural itu bentuknya kayak E pangkat X gitu. Kalau yang tadi kan angka ya B. B itu kan konstanta. Nah, kalau sekarang tuh natural. Kalau natural berarti dia pakai si E itu gitu. Oke. Nah, sekarang penerapannya ya, penerapan si eksponen ini. Jadi, contohnya tuh kalau kita mau nyari bunga majemuk gitu. Misalnya kayak kita mau invest, ya. Kalau kalian investasi itu pasti ada
nilai awal kan, maksudnya kayak jumlah yang kalian investasiin di awal. Nah, itu tuh dinamainnya P ya. Jadi P rupiah contohnya. Nah, terus pasti ada tingkat suku bunga, ya kan? Ya dong, kayak kalian invest, nanti makin lama ngegedein gitu dapat bunga. Dapat keuntungan lebih, ya kan? Makanya itu tingkat suku bunga itu dianggapnya tuh R, ya, R persen. Selama setahun, ya. Terus dibungakan berapa kali gitu selama setahun, ya. Jadi bisa aja dibungain setiap tahun gitu, berarti kan satu K-nya. Kalau dibungain dua kali per tahun, berarti K-nya dua, kayak gitu doang ya. Nah, sebenarnya ini tinggal masukin rumus ya. Sebenarnya rumusnya tuh ada penurunannya, tapi kalau kayak pengen cepet ya udah jadi gitu rumusnya. Jadi kalau kalian mau cari ya jumlah uang di tabungan di akhir tahun, itu tuh berarti cari A ya. Nah, rumusnya tuh tinggal P dikali 1 tambah R per K, pangkatin sama KT gitu. Oke, kayak gitu doang. Nah, kalau bila dibungain secara kontinu gimana? Berarti kan kayak terus-terusan sama kan bunganya, nggak ganti-ganti gitu. Nah, itu tuh berarti nggak usah lihat K-nya gitu. Ya, jadi kalau kontinu tuh nggak dibungakan beberapa kali, cuman dia kontinu dibungain ya. Ya, jadi A-nya itu PERT. Nah, ini penerapan si tadi ya, bilangan natural tadi. Ya, kayak. Karena tingkat suku bunga efektif, jadi tuh kalian bisa tahu kayak yang mana sih yang lebih bagus gitu ya. Kayak kalian invest di sini sama di sini. Yang lebih bagus yang mana gitu. Nah, cara nyarinya salah satunya dengan nyari RF ya. Itu tuh maksudnya kayak tingkat suku bunga efektif. Okay? Makin gede, berarti kan dia lebih bagus ya, lebih efektif gitu. Bisa juga kayak kalian mau lihat kayak growth-nya, kayak pertumbuhan gitu, lebih bagus yang mana. Berarti kalian bisa lihat dari RF yang lebih gede ya. Oke, okay, jadi kalau yang biasa tinggal, ini rada mirip kan rumusnya tuh sama yang ini, ya. Tapi jangan sampai ketukar, oke? Okay? Pokoknya ini tinggal masukin rumus doang. Nah, yang future value sama yang ini ya, present value itu tuh harusnya ini ada dua ya guys, cuman aku nggak ketulis. Jadi sama aja yang ini. Kalau kalian future value tuh berarti lihat si A-nya kan, itu kan kayak di akhir tahun ya kalau dari sini nih. Jumlah tabungan di akhir tahun ya kan. Berarti kalian mau lihat kayak kedepannya tuh gimana kan tabungan kalian. Berarti kalian nyari si A-nya. Kalau lihat yang sekarang ya berarti P gitu. Gitu ya. Jadi jangan terlalu dipusingin si ini yang future sama yang ini. Oke, sekarang tentang logaritma. Jadi logaritma itu sebenarnya definisinya tuh kebalikan dari fungsi eksponen. Ya. Jadi makanya bentuknya tuh pasti kayak kebalikan dari eksponen gitu. Misalnya kalau eksponen kan B pangkat Y sama dengan X. Nah, kalau jadi logaritma, berarti dipindahin. Ya. Jadi si log BX sama dengan Y. Tuh. Ini bentuk umumnya. Jadi kalau kalian bingung gitu ya, dari eksponen ke logaritma gimana, kalian hafalin bentuk umumnya. Ya, yang ini. Jadi si B-nya tetap, si X-nya tuh pindah. Ya. Si Y-nya jadi ke samping, ke kanan. Dia kan kebalikannya. Gitu. Oke, jadi ini yang misalnya 10 kuadrat itu kan sama dengan 100 itu fungsi eksponennya. Nah, itu tuh bisa jadi dipindahin jadi fungsi logaritma. Kalau fungsi logaritma berarti kan jadi log 10. Nah, terus si pangkat jadi ke sana pindah ke kiri. Jadi log 10 dan 2 gitu. Nah, fungsi logaritma pun ada aturannya, ya, sama kayak tadi eksponen, terus yang sebenarnya turunan limit, semuanya itu ada aturannya, gitu. Oke, jadi kalau aturannya, kalian mirip ya ini, jadi kalau log B, terus dalam kurung XY, itu tuh bisa jadi log BX ditambahin log BY, sama ya kayak tadi nih. Nih ya, kalau eksponen kan pangkatnya ditambahin, kalau ini tuh jadi dipecah gitu, dan duanya tuh jadi ditambahin. Atau kalau dia pareh log BX per Y, itu bisa jadi log BX dikurangin log BY. Tuh. Ya, nah kalau ada pangkat, ini yang paling sering kayaknya, kalau aku lihat bentuknya. Kalau pangkat itu pokoknya si pangkatnya maju ke depan ya. Jadi dikaliin gitu. Oke, ya ini inverse juga sama ya. Nah ini ya, yang ln itu. Jadi kalau ln itu dia logaritma natural. Ya kan itu logaritma natural, ln gitu kan. Itu tuh kayak di, apa, ya dipendekinnya dan gitu. Nah, kalau logaritma natural itu kan berarti sama aja kan kayak logaritma yang pakai bilangan natural. Berarti bedanya itu cuma di si bilangan bentar, Kak, boleh share PDF catatan. Oke, nanti aku kirim ya. Yang ini mah aku pasti kirim yang si ini ya, si apa? Rangkumannya.
di PPT. Kakak-kakak, yang materi-materi dari awal ada kayak gininya nggak, Kak? Maksudnya dulu Enggak sih. punya gininya? Nggak, cuman ini aja. Iya, ini kan aku baru buat kan yang kemarin. Oh, kira ini yang tahun lalu. Oke, Kak. Kalau Enggak, ada ini aku buat buat kemarin. boleh di Adanya share. tuh yang PPT doang kan, jadinya. Kenapa tadi siapa? Kalau ada catatan boleh di share atau pembahasan misalkan. Kalian minta aja sih, kalau pembahasan kan aku ada, cuman kalian minta aja ya, kayak PC aku, Kak, mau minta tutor berapa gitu. Oke, nanti kalian bilang aja. Kalau rangkuman, aku cuma buat yang ini, kebetulan. Kalau sisanya tuh kan rangkuman juga kan, cuman dalam bentuk PPT gitu. Jadi kalian lihat di drive aja ya, kalau itu. Terus, apa sih tadi? Fungsi logaritma ya. Ya, jadi ini ya, sama kayak yang tadi ya. Pokoknya, kalau ada kayak logaritma eksponen, kalian tuh cuma perlu kayak ngafalin sih aturan-aturannya doang. Pasti nanti bisa. Terus yang logaritma natural ya, tadi pakai E, oke? Jadi itu bentuknya tuh sama aja sebenarnya kayak yang tadi. Yang awal gitu ya. Nah, cuman ini dalam bentuk ln gitu. Jadi, si ini ya, nih bentuk yang ini ya. E pangkat Y sama dengan X, itu kan bentuk fungsi eksponen yang natural, ya. Nah, kalau mau dijadi logaritma, berarti kan dibalikin. Berarti bisa jadi ln X sama dengan Y, gitu. Kayak gitu doang sih. Nah, terus kalau ini ya, kalau ln E itu hasilnya 1. Lalu 1. Oke. Ini yang juga ya. Jadi kalau ada X sama ada ln, itu tuh mereka kayak berseberangan gitu. Jadi dua-duanya tuh saling ngilangin gitu. Jadi kalau E ketemu sama ln, itu kan pangkat ya. E pangkat ln, itu tuh hilang dua-duanya. Jadinya X gitu. Kalau ini, ln E ketemu, ln ketemu E ya. Berarti dua-duanya hilang, sisanya cuma X. Ini kan pangkat ya, jadi pangkatnya tuh ke depan. Gitu ya, makanya selalu hilang ya kalau ada E sama ln sebelahan gitu. Oke, nah terus kayak ini ya. Jadi kalau kalian mau cari nih, kalian kan mau cari T-nya berapa ya, yang contoh ini ya. Biar biar si T-nya itu ke bawah, berarti kan kalian harus ngilangin E-nya kan. Nah, cara ngilangin E itu dengan nambahin ln gitu. Jadi dua ruas, dua-duanya harus tambahin ln. Jadi ln 2 sama dengan ln E pangkat 0,1 T. Nah, nanti dicoret, sisanya tinggal 0,1 T. 0,1 T-nya kan ke bawah. Gitu ya, guys. Nah, sama ya kalau, oh, sekarang turunan. Kalau turunan sebenarnya biasa aja sih, kayak gitu. Susah, malah lebih susah yang pas aturan lantai kayaknya. Bukan, implisit ya. Implisit kayaknya lebih susah. Nah, ini kalau E pangkat X ya, kalau ada fungsi eksponen yang natural, itu tuh kalau diturunin tetap ya. Jadi nggak berubah, jadi tetap E pangkat X. Ingat ya, itu. Nah, kalau dia ada E pangkat UX ya, misalnya tuh E pangkat X kuadrat gitu. Nah, gimana caranya? Pertama, tulis ulang. Ingat ya, pokoknya step 1 tuh tulis ulang. Jadi tetap ditulis E pangkat X kuadratnya. Nah, terus dikaliin sama turunan si U-nya. Jadi kalian harus kaliin sama 2X kalau dari X kuadrat. Kan? Gitu. Sama kayak ini ya. Jadi yang pertama nih, kalau FX ini berarti ditulis ulang kan? Si E pangkat X kuadrat tambah 1. Nah, terus dikaliin sama turunan si U-nya. U kan X kuadrat tambah 1 ya. Kalau diturunin berarti jadi 2X gitu. Kayak gitu doang. Lebih gampang kan? Salah daripada yang kemarin. Sekarang kalau fungsi logaritma natural. Ya, kalau ln itu diturunin jadinya per. Ya. Jadi kalau ln x diturunin dia jadi 1 per x. Gitu. Udah gitu doang. Nah, kalau ada ln ux ya. Kalau ada ln ux berarti yang pertama harus ditulis itu si turunannya ya kan. Jadi kalau yang tadi ya. Ln x itu jadinya 1 per x. Kalau ln ux berarti jadinya 1 per ux. Nah, karena dia tuh fungsi, makanya si fungsinya sendiri tuh harus diturunin gitu. Ya, jadi kalau contohnya ln 2x pangkat 3 tambah 1, berarti pertama kan ditulis ulang, 1 per 2x pangkat 3 tambah 1. Yang kedua dikaliin sama turunan si u-nya, berarti diturunin si 2x pangkat 3 tambah 1-nya. Gitu. Sekarang eksponen sembarang. Kalau eksponen sembarang ini langsung aja ya. Sebenarnya ini kayak penurunannya tuh rada jauh biar dapat di rumus ini. Cuman pokoknya kalau A pangkat X diturunin, jadinya tuh A pangkat X ln A gitu. Ya.
intinya kalau eksponen tuh pasti selalu ditulis ulang dulu ya eksponennya, baru ada belakangnya gitu. Ya, jadi kalau ini nih, fx sama dengan 5 pangkat 2x minus 3. Berarti pertama ditulis ulang ya, si 5-nya. 5 pangkat 2x pangkat 3, 2x minus 3 gitu. Nah, terus step 2 itu dikali si len-nya. Berarti len depannya kan. Nah, berarti depannya itu kan cuma 5 ya. Berarti dikaliin sama len 5 gitu. Nah, itu fungsi U, berarti si U-nya kan harus diturunin. Kalau ada satu fungsi terus kayak mau turunin, mau itu tadi. Nah, ini ya, mau itu di dalam len ya atau kayak di pangkat gitu dalam fungsi eksponen. Nah, karena itu dia UX, makanya si U-nya terus diturunin dulu gitu. Jadi ini turunnya dari 2x minus 3 itu kan 2. Sama ya, kalau dia logaritma sembarang juga. Nah ini, kalau logaritma sembarang, intinya dari log ax itu bisa diturunin. Jadi 1 per x sama 1 per ln a dikaliin. Oke, sama ya kayak gini. Berarti ini berapa nih? 1 per ln 3 kan? Si a itu kan yang 3 ya, yang ini. Nah terus dikali si tulis ulang kan? Jadi dikali 1 per x kuadrat tambah 1. Karena dia ux, berarti harus diturunin. Gitu. Nah, diferensial logaritma itu tuh sekarang, itu tuh salah satu cara cepat buat menghitung uv-uv. Ya. Kalau kalian tuh belajar kemarin kan u kali v, ya, yang u aksen v tambah uv aksen. Ya, atau kayak u per v gitu. Nah, sekarang tuh ada cara lebih cepat buat menghitung fungsi itu, yaitu dengan menggunakan diferensial logaritma. Intinya tuh kalian, step 1 itu dua-duanya tuh dikasih len, ya. Nah, abis itu baru diturunin. Oke, jadi pertama nih, kalau ada contoh ya kayak gini, dua-duanya dikasih len dulu ya, di atas sih, di kanan sama kiri ya. Jadi len Y sama dengan len berapa ini gitu ya. Nah, ini tuh karena dia kan menggunakan sifat-sifat dari logaritma kan, si len itu. Makanya kayak kalau dia per, berarti kan itu bisa dijadiin dikurang kan, ya kan, logaritma kalau ada ya. Logaritma A per B, berarti logaritma A dikurangin logaritma B, kan? Log B. Jadi, si len atasnya itu bisa dikurangin len bawahnya, ya. Nah, karena dia akar, kalau akar ingat ya, jadinya 1 per 3, gitu. Kalau akar itu kan selalu jadi pangkat per, gitu. Ya. Jadi, ini kan 1 di sini, ini 3. Kalau biasanya tuh kalau nggak ada tulisan 3-nya, berarti kan akar kuadrat. Jadi, tinggal pangkat setengah, gitu. Nah, ini 4 ya. Nah, karena ingat ya tadi, sifat logaritma yang tadi ada pangkatnya. Nah, ini ya. Kalau pangkat, berarti pangkatnya ke depan. Ya. Makanya kalau yang di sini, nih, dia tuh kan pangkat 1 per 3. 1 per 3-nya dia pindahin dulu ke depan. Gitu. Kalau 4 juga sama 4-nya pindahin ke depan. Ya. Nah, kalau udah paling sederhana, kalian udah tinggal turunin. Oke, jadi len Y diturunin terhadap X. Ini sama kayak implisit ya. Karena turunan dari len Y itu 1 per Y, tapi karena dia diturunin terhadap X, ya, makanya harus tulis dy per dx. Ini implisit ya, ingat. Nah, kalau yang sebelahnya, len X tambah 1, berarti kan kayak biasa, enggak 1 per tulis ulang si fungsinya. 1 per X tambah 1. Ini juga sama. Nah, ini tuh harus dikali 1 ya, kenapa? Soalnya turunan dari si UX-nya. Gitu. Nah, nanti tinggal pindah ruas, ketemu si dy per dx-nya berapa. Kalau aplikasi itu grafik fungsi sama yang optimal ini nanti paling di kelas tutorial. Ini nggak gitu susah sih yang aplikasi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bingung kah? Atau mau ditanyain dulu? Sebelum kita bahas. Harusnya hari ini cepet sih, guys. Asli. Aku tuh udah mikir hari ini bakal cepet. Langsung soal aja kali ya, Kak. Soalnya sebenarnya ini tiat kan karena belum terbiasa, jadi kadang mau apa nyelesain kayak len gini tuh mikir dulu, Kak. Ini tahapnya gimana gitu, karena belum terbiasa. Ya, sebenarnya tuh ini gampang, cuman tuh kayak, ya susahnya tuh kayak bingung kan habis ini apa gitu. Ya, tapi kalau kalian udah inget, harusnya bisa, setuju sama Mutiara. Oke, okay. Okay, kita bahas ya, guys. Mungkin aku nggak bahas semua, soalnya kalian harus cobain sendiri biar latihan ya, hitung-hitung latihan. Jadi aku contohin tiap nomor 1. Mau tanya dulu deh. Nomor 1 ya. Mau tanya Kak, yang nomor 1 itu yang C itu 2, 1, 3 itu maksudnya 2 pangkat 1 dikali 3, jadi 2 pangkat 3. Yang ini E, yang E ketang. Nah, yang itu.
ini 1 per 3, 1,3 deh. Dia desimal. Oh, bukan. Kalau nggak salah ini 1 kali 3 ya, bukan? Bukan. Okay. Kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Kalau nggak salah sih itu kayak main mana? Ya, ya benar. Dia desimal ya. 1,3. Oke, okay, aku contohin nomor apa yang mau dicontohin. A sampai F-nya mana? Coba aja, biar sisanya kalian latihan. F. Atau sama aja, sebenarnya kayak nggak gitu. Susah sih. Yang F, oke. Okay. Oke, okay, aku contohin yang F. Jadi nih ya, yang F sebenarnya paling gampang justru. Soalnya ada pangkat 0, kan? Nih, ingat ya, kalau semua bilangan ya dipangkatin 0, jadinya 1, uh-huh, kan? Iya, ini paling gampang justru yang F. Kelihatannya tuh susah. Cuman ingat ya, kalau ada pangkat 0, berarti yang dia langsung aja jadi 1. Kak. Yang E aja. Boleh, boleh. Oke, okay, yang E. Ya, ya, jadi kalau yang F tadi sekalian aja, kalau atasnya tuh jadi 1. Kalau ini ya, minus. Minus 3 itu kan berarti dibalikin, kan? Ingat ya, kalau 2 pangkat minus 1, berarti jadinya 1 per 2. Kalau ini, jadinya pindah ke atas ya. Jadinya X, Y, Z pangkat 3, gitu. Nanti si pangkatnya bisa masuk atau enggak. Eh, terserah kalian gitu. Kalau dimasukin berarti jadi X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Gitu ya. Kalau yang E ini sama aja. Kalau di yang tadi. Nih, sambil bolak-balik ya ke sini. Biar kalian sambil lihat si ininya. Nah ini nih ya. Ini tuh bentuknya yang BX9 ya. Ini kan hasil kali ya, nih, BX dikali BY, B pangkat Y kan? Benar nggak? Ini sama nih, 2 pangkat 1, 3 dikali 2, berarti itu kan yang ini kan, yang hasil kali, ya kan? Nah, karena di sini X-nya ditambahin Y, berarti juga sama, berarti yang atasnya, si pangkatnya itu ditambahin, jadi si 1,3 ditambahin sama 2,8, gitu ya. Nah, jadi yang atasnya dulu nih, ditambahin itu kan jadinya, berapa? 2 pangkat 4,1 kan 4,1. Ya atasnya. Ya. Nah, sekarang ini berarti kan itu sama kan? Sebenarnya udah kelihatan sih. Ya 2 pangkat 4,1 dibagi 2 pangkat 4,1. Berarti kan itu bisa langsung dicoret kan jadi 1, ya. Atau kalau kalian bisa masukin ke sifat dari eksponen ya. Kalau itu kan hasil bagi kan, berarti masuknya ini. Ya, yang B pangkat X per B pangkat Y. Berarti si pangkatnya itu dikurangin. Oke, okay, kalau di sini berarti 4,1 dikurangin 4,1. Jadi 0, kan? Jadi hasilnya itu 2 pangkat 0. Nah, karena 2 pangkat 0 itu 1. Gitu ya, yang E. Sebenarnya kalian tinggal aplikasiin ke aturan di eksponen ya. Ya, ini ya. Jadi 1,3 ditambahin 2,8 dikurangin 4,1. Jadinya kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu 1. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 mau dibahas yang mana? Makanya aku bilang sebenarnya yang ini tuh lebih gampang, jauh lebih gampang daripada yang kemarin. Optimisasi tuh susah banget sih. Gimana guys, ada yang mau dibahas nggak nomor 2? Ada yang mau request nggak? Kalau kalian nggak request, aku bahas yang A. Yang A gampang kan? Yang B aja, Kak. Yang B, oke. Okay. Ya, yang B ya. Nah, ini ingat ya, kalau eksponen. Berarti kan, kalau angkanya sama, ya tinggal pangkatnya disamain. Ingat nggak sih yang tadi? Ini pokoknya, nih yang ini ya. Yang persamaan ya, aturan persamaan. Hmm. Kalau B pangkat X itu bisa sama B pangkat Y. X-nya harus sama kayak Y. Berarti, kalian tuh ngebuat sih ininya sama, ya, si bawahnya, si angkanya itu sama, gitu. Nah, ini kan 9, ya. Kayak kalian lihat 9 aja, kan itu 3 pangkat 2, kan? 9 itu 3 kali 3. Nah, tapi karena dia per, berarti kan harus di minus, ya kan? Oke, okay, jadinya tuh 3 pangkat minus 2, gitu. Oke, okay, karena itu minus, kan? Tadinya tuh 1 per 3 pangkat 2. Karena dia mau pindah ke atas, jadinya di minus, gitu. Intinya kalau dia mau pindah ke atas atau dia mau pindah ke bawah dari penyebut jadi pembilang atau kebalikannya gitu ya, itu tuh harus di minus ya. Jadi ini 3 pangkat minus 2 ya kan. Minus 2 nya udah tinggal dikaliin sama si belakangnya gitu. Ini yang apa? B.
Nah ya, jadi 3 pangkat minus 2 dikaliin si fungsi belakangnya ya. Ini tuh kan jadi x sama y kan. Sama nih kayak gini ya bentuknya. B pangkat x sama dengan B pangkat y. Ini juga 3 pangkat sesuatu sama dengan 3 pangkat sesuatu. Ya, berarti pangkatnya tuh bisa disama dengan gitu. Jadi tinggal disama dengan aja. Nanti tuh ketemu. Ternyata dia tuh fungsi polinom kayak gini ya. Jadi si x-nya tuh harus dicari dulu pakai yang garis bilangan biasa gitu. Kalau ini kan nggak usah deh, cuma sama dengan 0. Jadi kalian tinggal cari si x-nya itu berapa gitu. Jadi ada 2. Gitu sih yang B. Bisa kan? Bisa guys, ayo. Harus bisa yang ini. Yang ini harus bagus ya. Kalian kan udah nggak ada kuis ya? Masih ada kuis nggak? Harusnya. Ya udah nggak. Padahal yang ini harus lebih gampang. Ya nanti kalau ada di soal PG atau UTS, harus bisa ya yang ini. Ini tuh kayak bonus guys, jujur. Kalau kalian udah bisa mah, ini kok pasti bisa. Oke, sekarang cari semua nilai C dan B sehingga kurvanya melalui titik bababa ya. Intinya tuh kalau mau melalui, berarti kan tinggal dimasukin ya. Si X-nya berapa, Y-nya berapa, ya kan? Nah, karena dia tuh melalui dua titik yang berbeda, makanya kalian bisa masukin ke si fungsinya, ke kurvanya ini. Ya, jadi kan ini X ya, si 2-nya tuh jadi X, si 3-nya tuh jadi Y, ya kan? Nah, kalian tinggal masukin ke fungsi ini, ya, jadi X-nya masukin 2, si Y-nya masukin 3. Berarti jadi 3 sama dengan CB kuadrat. Nah, kalian kan mau cari C sama B-nya, kan? Berarti masukin dulu ke yang titik kedua, yaitu 3,9. Berarti X-nya masukin 3, Y-nya masukin 9, ya kan? X-nya 3, Y-nya 9. Nah, nanti ketemu 2 kayak fungsi yang berbeda gitu. Nah, ini karena bisa jadi C sama C, ya, kalian bisa sama denganin. Jadi 3 per B kuadrat itu bisa disama denganin sama B, 9 per B pangkat 3 gitu. Nanti tinggal kali silang biar nemuin si B-nya. Kalau udah ketemu B-nya berapa, tinggal masukin ke persamaan yang awal ini. Biar ketahuan si C-nya itu berapa. Gitu. Cuma ini biasa aja guys yang ini. Eksponennya juga nggak gitu, susah sih. Sekarang yang 4 ya. Nomor 4 itu katanya tentang bunga majemuk ya. Bunga majemuk ini yang ini ya, yang sebelah sini aku udah jelasin tadi. Jadi pokoknya kalau kamu tuh mau ngitung kayak nilai akhir gitu ya, jumlah uang di tabungan setelah berapa tahun, itu tuh pakai A sama dengan gitu. Nah, kalau dia dibungain secara majemuk, terus tuh dibungainnya tahunan, berarti kan K-nya itu 1 ya. Kan bunga berapa, K itu dibungain berapa kali dalam setahun, ya kan? Karena dia tahunan, berarti dia dibungainnya 1 kali, kan? Nah, berarti si P-nya itu, P kan $5,000 ya, kan uang investasi awal ya. Nah, suku bunga tahunan 10%, berarti itu R kan? Ini R. Ini aku udah garis apa underline yang ini, ya. Jadi kalian lihat ya, yang R. Nah, terus habis itu, tahun ya, 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti itu T ya. Nih, T tahun. Jadi udah ketemu semuanya. Kalian tinggal cari si A-nya berapa, gitu. Kalau tahunan berarti K-nya 1. Kalau setengah tahun. Setengah tahun kan berarti 2 kali, kan? Setiap 6 bulan dia dibungain. Setiap 6 bulan dia dibungain. Berarti si K-nya itu jadi 2. Kalau seperempat berarti setahun dalam setahun dia dibungain 4 kali, kan? Ya, berarti K-nya 4. Kayak gitu ya. Kalau bulanan berarti 12 K-nya. Sebenarnya ini sama semua ya. Yang bedanya tuh cuman si K-nya. Terus kalau harian kan tiap hari, berarti kan 1 tahun tuh 365 hari kan. Berarti tinggal jadi K-nya tuh 365 gitu. Cara ngitungnya mah tinggal masukin ya P dikali 1 tambah R per K pangkat KP gitu. Terus yang continue. Kalau continue pakai yang rumus bawah ya. A sama dengan PE pangkat RP. Nanti kalian tinggal masukin aja. E-nya tuh 2,7 gitu. Kalau nomor 5 ini aku dari sini aja. Jadi katanya tuh ini masih sama ya, masih pakai yang tadi ya. Jadi kalau si hari ini ya, uang yang harus diinvestasiin hari ini tuh berapa gitu. Kalau suku bunga tahunannya 7%. Berarti kan kalau suku bunga tahunan, better kalau kayak soal kayak gini, kalian tulis dulu ya, yang diketahui sama yang dicari. Berarti kan kalau tingkat suku bunga tahunan, berarti itu ngomongin R kan, ya. Berarti R-nya jadi 0,07, ya.
Nah, sekarang tuh si Anya udah dikasih tahu ya kan, sehingga uang tersebut akan menjadi $20,000. Berarti kan ke depannya atau kayak in the future, kalau sudah 10 tahun, itu tuh bakal jadi $20,000. Berarti itu tuh A-nya ya. Berarti masukin A-nya 20.000, terus T-nya 10 tahun kan. Ini cari dulu yang diketahuin. Nah, sekarang yang ditanya itu uangnya harus diinvestasiin hari ini gitu. Jadi biar nanti nih, udah 10 tahun lagi, kalian tuh dapat $20,000, hari ini tuh kalian harus invest berapa sih gitu ya. Oke, jadi uang yang harus diinvestasiin tuh P ya, pakai mari kan yang ini. Oke, berarti tinggal pakai rumus ya. Karena dia itu kontinu, berarti itu ada nggak sih? Nah ini ya, dibungakan secara kontinu, berarti kalian pakai rumus yang A sama dengan P, E pangkat NP gitu. Nah tinggal dimasukin aja si A-nya ya, nanti ketemu kira-kira uang yang harus diinvestasiin tuh sekarang itu $9,000 gitu. Jadi kalau hari ini kalian invest $1,000, nanti 10 tahun lagi tuh uang kalian tuh bakal jadi $20,000. Oke, dari 1 sampai 5 ada yang masih nanya nggak? Atau kayak ada yang kurang jelas gitu? Kita 5 nomor ya bahasnya. Gimana guys? Kerasa kan lebih ini kan? Lebih mudah dimengerti kan daripada yang kemarin, ya nggak? Daripada ya, story. Nggak terlalu muter-muter gitu. Ya, nggak terlalu muter. Terus tuh udah tinggal masukin rumus. Gitu sih. Kayak ada lagi kah yang mau nanya? Dari 1 sampai 5 dulu. Kalau kalian ngerasa aku kecepatan, bilang aja ya guys. Oke, Kak. Kayak aku lanjut ya, nomor 6. Nah, ini nomor 6 tuh aku salah. Ini ya, nanti aku tulis ini juga ya. Intinya tuh salahnya sebenarnya cuma di K-nya. Jadi aku bahas di sini ya. Kayak jadi katanya biaya kamar VIP di rumah sakit 5 tahun lalu $580. Berarti kita udah ketahuan nih, dari kali pertama aja udah ketahuan 5 tahun lalu. Berarti itu pasti T kan, T-nya 5. Nah itu tuh kayak ngebahas yang itu ya future atau yang kayak sekarang ya, value sekarangnya. Jadi kalian tuh bisa pakai rumus yang A sama dengan P kali blablabla itu kan. Nah, jadi kalau dia 5 tahun lalu, berarti udah diketahuinya tuh T 5, ya. Nah, kalau biasa itu A-nya tuh jadi 5 tahun mendatang, kalau sekarang justru dibalik, ya. Kalian tuh tahunya tuh 5 tahun lalu, kalian mau cari tahu harga sekarang tuh berapa, gitu. Jadi tetap sama, kan? Itu masalah kayak masa lalu sama masa sekarang. Kalau biasa tuh masa sekarang sama masa depan, gitu. Jadi berarti T-nya 5 ya. Terus nih $580 per hari. Berarti kan ini dulu kan. Nah, jadi kalau ini tuh istilahnya tuh yang sekarang jadi yang dulu gitu. Kan biasa kalian nyari A itu tuh berarti di masa depan, P itu berarti kan di masa sekarang kan. Nah, kalau sekarang itu tuh masalah di masa lampau sama di masa saat ini. Tuh. Jadi $580-nya tuh bisa kalian asumsikan sebagai P gitu. Ya, jadi A-nya itu kalian mau cari tahu dari 5 tahun lalu ke sekarang berubah atau enggak sih gitu harganya. Nah, sekarang ini ya 8% per tahun. Berarti si 8% itu suku bunga kan. Intinya tuh kalau ada persenan di belakangnya itu pasti suku bunga ya. Jadi udah ketahuan R-nya itu 8 ya, 0,08. Nah, terus ini naik sebesar 8% per tahun. Berarti itu kayak sama aja kayak dibungain per tahun gitu kan. Ya, jadi si K-nya itu 1 ya. Jadi setiap tahun dia dibunganya sekali atau setiap tahun tuh dia naik 1 kali gitu. Nah, sekarang ditanya berapa biaya kamar VIP tersebut saat ini. Kalau saat ini kan berarti nyari yang A ya. Jadi tinggal masukin pakai rumus yang tadi ya. A sama dengan P dikali 1 tambah R per K pangkat KT gitu. Ya, ini tinggal dimasukin aja. Ini kemarin aku salah, jadi ini aja lah ya dari sini. Nomor 7 sama ya, nih lihat. Ini tentang tingkat suku bunga efektif. Berarti apa tadi kan? Aku udah jelasin tadi mana sih. Nah ini ya, tingkat suku bunga efektif berarti R efektif gitu ya. Nah berarti kalau itu tinggal masukin. Jadi ini kalau nomor 7 ya, katanya tuh si ini ya 7,9% dibungakan setengah tahun. Kalau dibungain setengah tahun berarti kan 2 kali kan ya K-nya itu. Nomor 7. Ntar ya guys.
Nah ini ya, jadi tuh bedanya tuh di situ sama kayak tadi nomor berapa tuh, yang rada mirip. Jadi kalau, ya sama kayak nomor 4 ya, cuma kalau ini tuh ditanyanya tuh tingkat suku bunga efektif. Jadi kalau di bunga setengah tahunan, terus sudah ketahuan R-nya tuh 7,9%, berarti kalian tinggal masukin dong ya ke rumus ini. Jadi 1 tambah R per K pangkat K dikurangin 1. Nah, si R-nya tuh kan 0,079, karena dia dibungain setengah tahunan, berarti 2 kali kan setahun, setengah tahun, tiap 12 bulan, tiap 12 bulan tuh dibungain. Gitu. Nah, ini berubahnya tuh K-nya ya, kalau ini dibungain 1/4 tahun, berarti dalam setahun dia dibungain 4 kali kan, 1/4 tahun. Makanya K-nya tuh berubah jadi 4 gitu. Samanya yang ini ya, dibungain bulanan jadi 12 kali kan. Kalau dibungain continue, berarti kalian pakai rumus yang bawah ya. Ini, F pangkat N minus 1. Gitu. Karena nomor 8. Nomor 8 katanya. Nah, ini sama juga ya. Jadi, katanya tingkat bunga tahunan 6% dibungain tahunan. Nah, udah tahu dua hal ya. Tingkat suku bunga berarti R kan. Pokoknya kalian baca pelan-pelan, terus tulis dulu yang diketahuinya apa. Kalau menawarkan tingkat suku bunga tahunan, berarti itu kan R. Ya, R 0,06. Dibungakan tahunan, berarti tiap tahun dibungain, berarti K-nya 1, ya. Nah, terus, bank kompetitor itu membungakan secara kontinu. Jadi, kalau kalian lihat di sini tuh dia ada dua bank, ya. Ada dua company yang berbeda, banknya sendiri sama bank kompetitor. Kalau kompetitor, katanya tuh dibungainnya secara kontinu, ya. Kalau kontinu, berarti pakai rumus yang atas tadi, ya. Yang... Nih, yang ini, ya. Dibungakan secara kontinu. Nah, kalian tuh mau tahu tingkat suku bunganya berapa biar R efektifnya tuh sama. Berarti kan kalian mau cari R, ya, kalau ini ya, tentukan tingkat suku bunga. Berarti itu mau nyari R yang harus ditawarkan bank kompetitor. Berarti kalian mau cari R dari bank kompetitor. Nah, ini ada agar. Agar tingkat suku bunga efektif kedua bank sama besar. Berarti dengan cara R efektifnya disama denganin, ya kan? Pokoknya kalian mau cari gitu. Nah, jadi yang diketahui dari R1, 1 itu bank yang kitanya, gitu ya. Jadi R1 kan 0,06 tadi. Nih, terus dibungakan tahunan, berarti K-nya 1. Ditanyanya R2 biar R efektifnya sama. Berarti disama denganin, ya. Nah, karena yang satu kontinu, yang satu enggak, berarti rumusnya beda, ya. Yang satu tuh pakai yang atas, nih. Yang satu pakai yang bawah. Tinggal dimasukin semua yang udah dikasih tahu datanya, nanti kalian ketemu, gitu. Ya, ini yang ingat ya. Kalian mau cari R kan? Berarti kalian harus ngurangin si E-nya. Kalian harus ngilangin si E-nya. Cara ngilangin E berarti tambahin len di depannya. Gitu. Jadi nanti ketemu R-nya itu 5,8%. Jadi biar si tingkat suku bunga efektifnya itu sama, ya si bank A sama kompetitor, itu tuh dia harus ngasih suku bunga 5,8%. Gitu. Tahunan. Nomor 9. Nomor 9 juga sama ya. Mirip banget ini. Jadi katanya reksadana A itu tumbuh dengan suku bunga 10,4%. Berarti pertama 5 tahun terakhir, berarti T-nya 5. Reksadana A tumbuh dengan suku bunga 10,4. Berarti RA, ya kan? RA itu 10,4%. Ya. Per tahun, nah ini, dibungakan majemuk 1/4 tahunan. Kalau 1/4 tahunan berarti 4 kali setahun, kan? Berarti K-nya itu 4. Jadi kita udah tahu. RA itu 10,4%, terus si KA itu 4, ya. Nah, sekarang reksadana B. Reksadana B katanya dia tumbuh sebesar 10,6%. Kalau 10,6% berarti RB-nya 10,6%, ya. Dibungakan setengah tahunan. Berarti kan kalau setengah tahun berarti tiap 6 bulan sekali dibungain. Berarti setahun itu dia dibungain 2 kali, kan. Makanya K-nya itu 2, gitu. Kalau yang tadi 4, sekarang 2. Nah, sekarang mau cari tahu reksadana yang pertumbuhannya itu lebih baik. Ini tadi aku udah kasih tahu kan, kalau mau cari pertumbuhan yang lebih baik, itu kalian cari dari R efektif, tingkat suku bunga efektifnya. Ya. Oke, jadi R efektif A sama R efektif B itu dicari dulu. Ya. Masukin semuanya, R-nya berapa? R-nya itu kan 10,4%. Karena dia dalam persen, berarti jadinya per, ya, jadi desimal gitu, 0,104. Dibagi si K-nya. K-nya tuh kalau yang RA, reksadana A itu 4 ya. Berarti K-nya 4. Dimasukin. Ini pakai kalkulator aja ya, guys. Nah, cobain juga yang ref B ya. Berarti nanti tuh yang lebih gede tuh si reksadana B. Karena dia lebih gede si RF-nya. Berarti tuh nunjukin kalau pertumbuhan itu lebih baik gitu.
gitu. Satu lagi, 10. Ya, 10 tentang lem, ya. Jadi, kalian pakai semua yang tadi ya, yang sifat-sifatnya atau aturannya. Jadi, misalnya, aku contohin yang C sama yang D, kali ya. Nah, yang C itu, E pangkat, ini lem yang ditambahin ya, dari sini aja lah. Nah, jadi kalau pertama nih ya, sebenarnya ini harus sering-sering latihan sih biar kalian tahu apa dulu yang dilakuin. Oke, jadi intinya yang pertama nih, 3 lem 2, berarti kan 3-nya di depan. Sama kayak sifat logaritma, dia tuh bisa jadi pangkat kan, kebalikannya kan. Jadi dia bisa jadi lem 2 pangkat 3. Gitu. Yang ini, 2 lem 1, berarti kan 2-nya bisa pindah kan, naik ke atas. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa jadi lem 8 tambah lem 1. Lanjut, karena dia pertambahan. Penjumlahan. Penjumlahan itu berarti kan kalau dalam sifat atau aturan logaritma, itu tuh bisa jadi perkalian, kan? Ya. Jadi 8 sama si satunya, itu tuh bisa dikaliin. Lemnya tetap. Ya, jadi lem 8 kali 1, berarti jadinya lem 8. Nah, ini karena E sama lem sebelahan, ya, berarti dua-duanya tuh saling ngilangin. Jadi sisanya tinggal 8, gitu. Kalau yang D juga sama ya. Ini sama persis kayak yang tadi. Yang nomor berapa? 1 atau 2? Ya, kalau dia tuh ada per, terus depannya ada logaritma, berarti pakai yang ini ya. Nah, ini ya, hasil bagi ya, logaritma X per Y, jadinya dikurangin. Kalau ini, itu sama ya. Jadi dia dikurangin kan, si len ya, si E-nya. Nah, karena dia tuh pangkatnya, bentar. Pertama tuh dikaliin dulu ya pangkatnya. Yang satu tuh E pangkat 3 dikali E pangkat setengah. Itu sama halnya dengan yang ini ya, yang mana sih tadi? Ini ya, yang kedua, syarat nomor 2. B pangkat X, B pangkat Y. Berarti B pangkat X sama Y. Nah, ini sama. Jadi si E-nya itu bisa ditambahin ya, kan? E pangkat 3 ditambah setengah. Nah, kalau dia bagi, berarti kan dikurangin. Jadinya ln E pangkat 19/6. Ln sama E sebelahan, bisa saling ngilangin. Jadinya sisa 19/6. Oke, dari 1 sampai 10, adakah yang mau ditanyain? Kita tinggal dikit kok hari ini. Gimana guys, 1 sampai 10? Tadi pengen tanya yang nomor berapa ya? Oh, bentar. 6. Kenapa nomor 6? Itu 5 tahun lalunya, berarti masuknya ke si T ya? Ke si P. 5-nya. Iya, ya, 5-nya ke si T. Si T, terus K-nya per hari berarti 365. Enggak. Itu tuh sebenarnya per hari itu cuman kayak ini yang aku sampai yang aku sempat salah juga. Jadi sebenarnya kalau dia biaya kamar VIP per hari itu ya cuman yang memang dibayarnya itu per hari gitu. Nah, cuman kan kalau Kak itu kan masalah dibungakan ya atau kayak pas nambahin tuh berapa gitu. Kalau $580 per hari dia kan nggak nambahin kan, cuman harga kan. Nah, dia tuh nambahinnya ini nih, naik sebesar 8% per tahun gitu. Berarti harganya tuh bakal naik atau kayak dibungain. Kan kalau dibungakan itu berarti kan harga nilainya naik kan ya. Sama kayak ini, naik sebesar 8% per tahun gitu. Jadi si K-nya itu bukan 365 tapi 1 kali gitu. Jadi tiap tahun dibungain, tiap tahun naik. Berarti ini pakai yang majemuk. Sama aja kan, majemuk tuh sama yang tadi yang future itu tuh sama kan? Ya, berarti kalau kayak gitu kan si P-nya 580 ya. P-nya 580. Ya kan, Kak? Ya, benar-benar. Nah, si R-nya yang 8%, K-nya 1 ya. Karena setahun, si T-nya yang 5 ya? Ya. Ya, oke. Okay. Ya, gitu. Kayak ngerti ya, guys, itu. Jadi jangan terlalu dipusingin. Kalau biasa kan kayak berapa 5 tahun ke depan. Kalau sekarang tuh ditanyanya yang hari ini gitu. Yang dikasih tahu tuh 5 tahun sebelumnya. Berarti yang hari ini itu dia jadi A gitu. Bukan jadi P. Gitu doang sih. Oke, ada lagi kah yang mau nanya 1 sampai 10?
Kayak kalau nggak ada aku lanjut ya. E itu berapa ya? 2,7. Koma itu berapa ya? Aku lupa. Kalian cobain aja masukin kalkulator ada kok. E itu 2,718. Oke. Nah, nomor 11 ini sama ya, logaritma. Berarti kalian tinggal masukin ke aturan logaritma. Aku contohin yang A aja, kalian nanti cobain dulu ya yang B, C, D-nya. Nanti kalau nggak bisa, PC aku ya, nanya. Kalian kan harus sering latihan ya, yang kayak gini mah. Jadi biar kalian cobain dulu sendiri. Ya, kalau logaritma, ini sama ya kayak tadi ya. Nih, berarti kan logaritma. Nih ya, pokoknya cari dari sini gitu. Yang paling mendekati si bentuk ini tuh yang mana gitu. Nah, karena dia tuh log 2 ada perkalian ya di belakangnya. Itu tuh kayak ada eksponennya dulu. Berarti dia bisa dijadiin, ditambahin kan. Kalau perkalian tuh bisa berubah jadi tambah. Gitu nih ya. Nih. Hasil kali ya yang nomor 2. Jadi bisa ditambahin. Oke, jadi log 2 x pangkat 4 ditambahin log 2 y pangkat 3. Ingat, kalau ada logaritma terus ada pangkatnya, pangkatnya bisa naik ke depan. Jadi 4 logaritma 2 log 2 x ditambahin 3 log 2 y gitu. Sama ya kayak yang B nih. Nih, dia ada perkalian. Kalau perkalian nanti pasti jadinya penjumlahan gitu. Terus ada pangkatnya, pangkatnya pasti ke depan nih. Tuh, pasti ke depan. Gitu sih guys. Ini nanti kalian cobain ya. Nomor 12 ya. 12 aku contohin yang C dulu kali ya. Yang D aja deh. Oke, yang D katanya log 6 ini sebenarnya kelihatan jelas ya. Ingat nih, depannya tuh log 6. Ini log 6. Terus dia penjumlahan. Berarti pasti jadinya dikaliin ya. Kalau dia sama depannya. Jadi kalau log 6 X tambah 9 ditambahin log 6 X. Berarti kan si X tambah 9 sama X-nya itu bisa digabung kan? Jadi dikali. Jadi X tambah 9 dikali X. Nah, terus si belakangnya tuh 2 ya. Nah, 2 itu dia kan bisa diubah jadi log kan? Ya, jadi kan ini sebenarnya log 6, 6 kuadrat ya kan? 2-nya tuh maju ke depan. Ya, log 6, 6 itu hilang ya. Atau kayak, sebenarnya ini penulisannya bisa kayak gini, bisa juga kayak 6, 6 log 6 gitu ya. 6-nya tuh di atas. Sama aja ya. Jadi, si 2 ini, dia tuh bisa diganti. Ya, jadinya log 6, 6 kuadrat gitu. Ya, si 2-nya dia pindah ke depan. Oke, sekarang yang log itu udah sama ya. Log depan sama log belakang udah sama. Berarti bisa dihilangin, dicoret. Berarti tinggal si ininya doang, fungsinya doang. Jadi X kuadrat tambah 9X minus 36 sama dengan 0. Nanti ketemu X-nya berapa. Gitu. Itu sama kayak yang ini ya. Nih, inverse ya. Jadi dia bisa hilang ya. Kalau ada log BBX gitu. Jadi hilang, sisanya X doang. Gitu. Oke. Terus nomor 13. 12 sudah bang. Oke, 13 juga sama ya. Ini tinggal masukin. Ya, jadi katanya editor dari satu percetakan itu memperkirakan pokoknya kalau X ribu buku didistribusikan, maka penjualan tahun pertama tuh jadi FX ya. Nah, terus berapa eksemplar buku yang harus didistribusikan biar penjualannya tuh mencapai berapa? 12.000. Berarti kan harus cari X kan. X itu kan unit ya. Nah, kalian tuh mau cari ini, berapa eksemplar buku yang harus didistribusikan? Berarti kan mau cari X biar si Y-nya, Y itu kan keuntungan ya, banyaknya penjualan ya kan. Biar penjualan bukunya itu jadi 12.000. Berarti si FX-nya tuh 12 ya. Ini karena dalam ribu ya. Jadi 12 si FX-nya. Nah, mau cari pas X-nya berapa sih kalau FX-nya 12 gitu. Berarti kan pertama kan masukin dulu ya ke fungsi awal ya yang FX ini. Ini sama dengan ini 12. Nah, ini pertama pindah ruas ya. Jadi 12-nya ke kanan, 12E-nya ke kanan, 12 yang ini ke kiri. Jadinya kayak gini ya. Ini pokoknya kalian sederhanain dulu. Nah, kalau udah sampai sini, itu gimana cara ngilanginnya? Kan kalian tuh mau cari X, tapi X tuh kan di atas ya tempatnya. Nah, kalian berarti harus ngilangin si E kan. Ingat ya, yang tadi aku udah ulang-ulang nih. Jadi kalau kalian mau ngilangin E, berarti harus ditambahin len ya di depannya. Jadi len E itu jadinya hilang ya, len E terus ada atasnya, berarti tinggal si atasnya doang gitu. Nah, si sebelahnya itu jadi len 2/3. Len itu pasti ada angkanya kok, MC pasti ada hasilnya gitu nanti. Kalian cari aja di
ini ya, cari di kalkulator. Len 2 per 3 itu berapa? Jadi tinggal si X-nya ya. Si X-nya itu berarti kan tinggal dibagi ya. Len 2 per 3 dibagi minus 0,03. Nanti ketemu. Nah, jadi jumlah buku yang harus didistribusiin itu 13 ribuan gitu ya. Biar penjualannya mencapai 12 ribu. Gitu ya. Okay. Jadi kalian mau memperkirakan jumlah bukunya harus berapa gitu. Nah, nomor 14 ya. Tentukan nilainya. Pokoknya ada suatu firma investasi terus memperkirakan bahwa nilai satu portofolio itu segini ya, apa ini. Oke, okay. Tentukan nilainya ketika T0. Berarti kan itu tuh T0 itu berarti sekarang kan, T itu tahun kan. Berarti tahun ke-0 atau kayak sekarang itu, berarti tinggal masukin kan T0 ke si AT ya. T-nya 0, nanti ketemu. Ini tinggal masukin kayak biasa ya. Nanti ketemu fungsinya 300 len 3. Nah, kalau yang B itu berapa lama waktu yang diperlukan biar investasinya jadi 2 kali lipat. Berarti kalau sekarang, kan 0 itu sekarang kan ya, T0 itu berarti sekarang. Kalau sekarang 300 len 3, kalau 2 kali lipat, berarti 2 kalinya sekarang. Ya, berarti 2 dikali 300 len 3. Kalau dikali 2 berarti tinggal 600 len 3. Ya. Nah, sekarang mau cari berapa lama waktu. Berarti kalian mau cari T. Biar hasilnya tuh jadi 600 len 3. Gitu. Berarti si AT ini disama dengan sama 600 len T. AT kan dari fungsi awal ya. Ini, 300 len T tambah 3. Berarti 300 len T tambah 3 disama dengan sama 600 len 3. Ya. Nah, itu tinggal dicoret ya. Jadinya 2 len 3. Terus si 2-nya karena di depan. Ini sebenarnya kayak kalian latihan aja. Kayak gimana sih biar dapat T-nya. Tapi fungsinya tuh fungsi kayak logaritma natural gitu. Jadi karena ada 2, ingat ya, kalau ada angka di depan len atau di depan log, berarti angkanya tuh bisa pindah ke atas. Jadinya pangkat. Okay? Jadi ini len 3 kuadrat. Len 3 kuadrat itu kan, len 3 kuadrat yang kirinya tuh len T tambah 3. Karena dua-duanya ada len, berarti bisa dicoret. Ya, ingat, kalau dua-duanya ada len, bisa dicoret. Jadi tinggal T tambah 3 sama dengan 9. Okay? Nah, ini kalau udah kayak gini kan tinggal dikurang ya, 9 kurang 3. Jadi 6 tahun. Nah, maka biar si investasinya itu jadi 2 kali investasi saat ini, pas investasi pas T0, ya, maka itu butuh waktu 6 tahun gitu. Jadi kalian terus nungguin 6 tahun biar investasi kalian tuh jadi 2 kali lipat, keuntungan kalian tuh jadi 2 kali lipat. Gitu. Yang C, berapa lama waktu biar dapat 1 miliar dolar? Jadi kalian kan invest ya, kalian investasi, terus kalian pengen dapat 1 miliar dolar. Nah, kira-kira tuh harus tunggu berapa tahun sih, gitu. Berarti kan sama ya, nyari T. Tapi kalau sekarang yang ketahuan tuh si harganya, atau kayak si jumlahnya. Berarti kan kalau jumlahnya tuh A ya, AT nih. A adalah, adalah A juta dolar, ya. A itu kan berarti jumlah uang, ya. Berarti si A-nya diganti jadi 1 miliar dolar. Karena 1 miliar ke juta, ya berarti tinggal dibagi ya, jadinya 1.000, gitu. Oke, jadi biar AT-nya 1.000, T-nya itu harus berapa? Harus berapa tahun, ya kan? Berarti masukin si AT awal, ya. AT sama dengan 1.000. Berarti kan ini dibagi ya, 1.000 per 300, jadinya 10 per 3. Nah, buat nilai-nilai, jadi tambahin E, ya. Dua-duanya tambahin E pangkat, gitu. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan E-nya sama len-nya hilang ya. Jadi tinggal T tambah 3 sama dengan E pangkat 10 per 3. Jadi nanti kalian masukin 2,7 pangkat 10 per 3 itu berapa sih? Atau nanti kayak pakai kalkulator aja. Gitu. Nomor 15 turunan. Turunan, ingat ya. Kalau turunan berarti sebenarnya lebih gampang sih yang turunan. Aku contohin yang A. Ya, yang B aja. Yang B nih, katanya HX sama dengan X log 10X. Kalau ini kan ada dua hal yang berbeda ya. Jadi U sama V. Kalau ada dua variabel gitu ya. Jadi ada dua kali gitu, berarti itu pasti perkalian ya. Oke, jadi kalau ini pakai rumus kayak dulu ya. U kali V sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Ya, U aksen. X diturunin berarti 1 kan. Berarti di sini hilang ya. Ya, V diturunin. Log 10X diturunin jadinya ya log 10X sih kan. U aksen V, V-nya ditulis, jadinya log 10X. Nah, terus yang kedua itu U V aksen, berarti U-nya ditulis jadi X ya.
Terus si log 10x ini yang tadi ya, mana? Turunan, mana sih tadi? Nah, ini ya. Jadi log ax itu bisa jadi 1 per x dikali 1 per log a. Sama ya, berarti ini itu 1 per x. Berarti kan 1 per x-nya ya. 1 per x dikali 1 per log a. A itu yang ini ya, nih yang setengah. Jadi dikali 1 per log 10 gitu. Jadi ini ya, jadi gini. Nanti tinggal disederhananya. Gitu. Oke, sampai 15. Ada yang masih bingung nggak? Ini hari ini kita 1,5 jam ya guys. Soalnya aku jam 9-an ada meeting. Lain. Oke, ada yang masih bingung kah dari 11 sampai 15? Atau kayak ada yang mau diulang? Nanti kalian cobain ya yang ini, yang sisanya. Aku kan cuma jelasin yang A ya. Cuma aku jelasin satu tuh biar kalian nyobain sendiri gitu. Soalnya kalau dijelasin sama orang tuh pasti ngerti kan. Ya, cuman nanti kalian kalau ada soal lain tuh jadi bingung gitu. Oke, nomor 16 ya. Nomor 16 ya, berarti kalau nyari nilai maksimum minimum, itu berarti kalian ngebahas tentang titik kritis. Ingat ya, yang dulu ya, titik kritis. Berarti kalian cari titik ujung interval, terus titik di f aksen x. Nah, ini tuh dia selalu continue ya. Soalnya kan kayak f pangkat kayak gitu. Dia nggak ada yang per-peran. Nah, jadi cari titik ujung interval. Kalau ini kan udah dikasih tahu ya, aku contohin yang A ya. Jadi kalau yang A itu udah dikasih tahu kan, dia tuh di interval 0 sampai 1. Berarti dua-duanya itu jadi dua titik ya, x sama dengan 0, x sama dengan 1. Ingat ya, yang dulu ya, titik kritis. Nah, sekarang cari titik stasioner. Stasioner itu pas turunan satunya sama dengan 0. Kalau turunan 1 sama dengan 0, kalian harus turunin dulu si fungsinya. Berarti turunin si e pangkat 1 min x. Ya. Ingat, kalau nurunin e itu pertama, apa? Tulis ulang, ya. Pertama tulis ulang fungsinya, berarti tulis ulang e 1 min x. Karena dia tuh u ya, 1 min x itu kan satu fungsi kan, u kan. Kalian turunin sendiri gitu. Karena 1 min x itu bisa diturunin jadi minus 1. Jadinya minus e pangkat 1 min x. Oke? Nah ini ya. Kak, nggak ada suaranya. Sekarang udah ada belum? Udah. Oke, tadi sampai mana? Ini ya tadi ya. Pokoknya jadi kalian turunin. Pertama kalau, pokoknya kalau ada e-e-an ya, itu diturunin pasti harus dulu tulis si soalnya gitu. Ya, baru kalian turunin si fungsinya. Eh, nanti ketemu ternyata minus e itu sama dengan 0. Ini kan dikali silang ya. Kan nggak ada x-nya kan. Harusnya kalian mau cari x, tapi nggak ketemu. Ya udah, berarti nggak ada gitu. Berarti nggak ada titik pas, ya maksudnya nggak ada titik stasioner ya gitu. Nah, berarti kalian cuma perlu cari dua ya. Di x sama dengan 0, sama x sama dengan 1. Kalau mau cari maksimum minimum, berarti kan kalian tinggal cari yang y-nya tuh paling gede kan. Berarti kalian masukin si x 0, f-nya berapa. Kalau x-nya 1, f-nya berapa gitu. F1-nya berapa. Ternyata yang lebih gede itu di x0 ya. Jadi f0 itu hasilnya 2,7. Nanti kalian cobain ya. Jadi itu jadi nilai maksimum ya. Nilai minimumnya itu pas x sama dengan 1. Gitu. Sebenarnya ini tuh kayak lebih ke arah review semua soal. Semuanya dari awal gitu. Cuman bentuknya tuh eksponen sama logaritma gitu doang. Nah, sama kan nih. Persamaan garis singgung. Kalian udah pernah belajar kan? Kalau garis singgung, berarti kalian nyari si ininya dulu, turunan dulu, cari M-nya kan, baru nanti masukin substitusi lagi ke persamaannya gitu. Nah, makanya yang A nih ya, kalian cari dulu turunan satunya itu berapa, ya, si fx, turunan dari fx itu berapa. Berarti, ini x-nya 0 ya, berarti udah tinggal masukin ya, si M, biar ketemu si M-nya kan. Nah, turunin f aksen, berarti ini, itu kan ada dua ya, u kali v ya, X tambah 1 dikali E pangkat minus 2X. Ya. Berarti nanti harus cari dulu U aksen. U aksen itu kan 1 ya. Ini 1. U aksen V. V-nya tulis ulang. Dia tambah U. U tulis ulang. V aksen. Ingat. Kalau turunan dari E pangkat. Berarti pertama tulis dulu. E pangkat minus 2X.
dikali sama turunan atasnya. Atasnya kan minus 2x. Kalau diturunin kan jadi minus 2. Berarti tinggal dikaliin. Jadi minus 2 e pangkat minus 2x. Nanti jadinya hasilnya segini. Ya. Kalian masukin, tadi kan x-nya 0 ya, dengan x sama dengan 0. Berarti tinggal dimasukin ya x-nya. Nah, kalau udah ketemu m-nya, berarti kalian pakai. Kenapa, Mut? Itu kan min 2x diturunin kan jadi min 2 e. Minus 2. Kenapa nggak dikurangi 1, Kak? Si pangkatnya. Kenapa nggak dikurangi? Oh, soalnya ini yang ini ya. Ini beda ya sama yang biasa. Ini tuh turunan dari eksponen, ya. Nih, turunan fungsi eksponen natural. Kalau dari e pangkat x, berarti dituruninnya tetap jadi e pangkat x, gitu. Ya, jadi sama. Ini tuh pertamanya ditulis ulang ya, e pangkat minus 2x. Nggak ada diturunin, ya. Pangkatnya ini beda sama turunan pada umumnya, gitu. Tapi kalau gitu yang min 2-nya dari mana? Min 2-nya tuh dari turunannya, dari turunan minus 2x-nya. Ini ya, nih. Nih, jadi ada e pangkat x kuadrat tambah 1. Berarti pertama tulis ulang ya. Ya, jadi e pangkat x kuadrat tambah 1. Nah, dikaliin sama turunan pangkatnya, ya kan? Berarti dikaliin sama 2x, gitu. Ini juga sama ya, jadi dikaliin sama minus 2, gitu. Ini nih. Oke? Nah, nanti kan masukin ke y min y1 sama dengan m dikali x min x1 ya. Persamaan garis singgung ya, rumusnya. Nanti y-nya tuh kalian bisa kalian cari ya dengan masukin si x-nya. Nanti ketemu persamaan garis singgung ya. Sini. Oke, nomor 18. 18 itu pendiferensialan logaritma. Yang tadi ya, yang aku udah contohin. Pendiferensialan logaritma. Mana sih? Nah, ini ya. Diferensial logaritma. Jadi, step 1. Ingat, step 1 dua-duanya dikasih lem depannya. Step 2, dua ruas diturunin. Oke, jadi cuma dua ya step-nya. Jadi, len kan kedua ruas. Berarti, kalau buat yang A nih ya, aku contohin yang A. Dua-duanya kasih len ya, len fx sama len berapa belakangnya. Nah, ingat, kalian tuh harus ngebuat si ruas kanan sama ruas kiri itu sesederhana mungkin sebelum kalian turunin. Ya. Makanya pakai aturan dari len atau kayak aturan eksponen gitu. Jadi kalau yang ini, ya, dia kan perkalian ya. Kalau ingat ya, kalau logaritma terus ada A kali B, berarti bisa jadi log A tambah log B. Ya, ingat ya yang perkalian. Nah, makanya ini bisa dipecah ya. Jadi len A, A itu yang ini ya, tambah len B. Ingat, kalau ada len, terus ada pangkat, pangkat itu bisa naik ke depan. Ya. Ini aku ulang-ulang terus sampai kalian ngelotok gitu kali ya. Jadi kalau ada pangkat, berarti pangkatnya itu naik ke depan. Jadi 2 len 2x sama 3 ditambah setengah len yang belakang ya, x min 5x kuadrat. Oke, kalau udah sederhana, kalian turunin. Ya, ini kan udah paling sederhana kan? Gak bisa diapa-apain lagi kan? Nah, len fx, kalian mau diturunin terhadap x ya. Berarti jadinya si ditulis ulang kan, 1 per fx dikali f aksen x. Kalau kayak gini tuh pasti ada kayak implisitnya gitu. Ya, jadi f aksen x ya. Terus si belakangnya, itu kan kalau ada len 2x sama 3, ingat ya tadi, kalau len x diturunin tuh jadinya 1 per x. Kalau dia ada fungsinya, berarti pertama tulis ulang fungsinya. Ya, jadi 1 per 2x sama 3. Dikali sama turunan fungsinya. Berarti kan turunan dari 2x sama 3 kan? Nah, itu kan 2. Ya, jadi tulis ulang. Sama ya yang ini juga. Nah, nanti kalian tinggal jadiin f aksen x gitu. Ya, nanti itu dipindah ruas. Gitu. Nanti ini kan ada tulisan fx ya. Berarti kan kalian tulis ulang si soalnya kan fx ini. Gitu. Nomor 19. 19 itu katanya mesin mengalami penurunan nilai, sehingga nilainya tuh jadi qt. Berapa laju penurunan? Ingat, laju penurunan itu tentang turunan 1, ya. Ini semuanya tuh kayak diulang doang, guys, dari yang materi sebelumnya. Kalau laju penurunan nilai mesin, berarti kalian nyari sih turunan satunya, berarti Q aksen T, ya kan? Nah, cari Q aksen T berarti pertama ini ya, yang ini kan. Oke, jadi pertama diturunin ya. Ingat, kalau ada E-nya, ingat ya kalau ada E pangkat sesuatu, diturunin. Berarti pertama tulis ulang si E-nya. Tulis ulang si E-nya. Dikali turunan dari pangkatnya. Turunan dari minus 0,4 T, itu kan minus 0,4. Berarti tulis.
Eh, nanti ketemu si Ki aksennya. Nah, terus katanya setelah digunakan selama 5 tahun. Tahun itu kan ngomongin T kan. Ngomongin berapa tahun. Berarti si T-nya kalian masukin. Jadi Ki aksen 5. Masukin nanti ketemu si lajunya tuh kira-kira 1082,68 dolar. Yang B, ingat ya, ingat rumus persentase laju perubahan. Ini yang dulu banget. Ya, ingat nggak yang F aksen X per Fx dikali 100%. Kalau kalian mau cari berapa persen ya kan? Nah, berarti si F aksen X kan kalian udah ketemu ya tadi ya, yang ini ya, yang atas. Nah, ini. Nah, per kita ya kan, berarti Q aksen T per kita. Kita itu yang ini, kita. Ya, dikali 100%, nanti ketemu berapa persennya itu minus 250. Ini emang ada aneh sih si angkanya. Cuman jadinya tuh minus 250%. Ya, jadi persentase laju perubahannya tuh setelah digunain, tapi sebenarnya benar kan, kalau mesinnya udah digunain selama berapa tahun, dia tuh nilainya makin turun. Ya, nanti kalian belajar sebenarnya di akuntansi, cuman kayak kalau ada equipment gitu ya, atau kayak, ya pokoknya kayak gitu, aku lupa deh, kayak supplies, terus equipment, kayak gitu, itu tuh digunain terus-terusan selama berapa tahun, itu tuh nilainya bakal turun-turun gitu. Makanya ini persentasenya tuh bakal jadi minus 250%. Gitu ya, guys. Nah, terus ini nggak bisa dilihat, soalnya nggak ada variabel T, ya kan katanya. Apakah persentase perubahannya bergantung pada T? Nah, kan biasanya kalau mau cari pengaruh ya, atau mau cari hubungan, itu kan harus ada dua-duanya ya, variabelnya. Ya, jadi karena ini tuh nggak ada variabel T-nya, jadi itu nggak bisa dilihat. Jadi nggak bisa dilihat apakah mereka saling mempengaruhi atau nggak. 20, terakhir. Eh, katanya dia memperkirakan, nih ya, pokoknya kalau dia ngedistribusiin X ribu buku, ya, X ribu eksemplar buku, itu tuh penjualannya, ini kayaknya sama ya yang tadi, mirip. Ya, mirip yang tadi ya soalnya sebelumnya. Si FX, jadinya segitu ya, si penjualan pertama, tahun pertama. Nah, kalian tuh disuruh pakai analisis marginal buat lihat pertambahan. Ingat, pertambahan penjualan. Berarti ini yang masalah hampiran, yang marginal, ingat nggak? Yang kalau ditambahin 1000 berarti kan penambahannya 1. Kalian mau lihat efeknya itu gimana? Ini yang pas yang dulu ya. Nah, jadi kalau pakai analisis marginal, itu berarti kan pasti nyari turunan 1 kan? Ingat ya, kalau analisis marginal pasti turunan 1. Nah, ini cari dulu yang diketahui, berarti kan X0 itu kan sekarang ya. Katanya sekarang mau distribusiin 10.000 eksemplar. Berarti X0-nya 10.000. Nah, pertambahannya itu kan berarti delta ya, delta X. Delta X-nya itu jadi 1.000. Berarti nanti X yang baru itu jadi 11.000. Ditambahin doang kan ya, biasa. Nah, berarti pertama tuh cari si turunan 1 dulu. Biar kalian lihat si fungsinya tuh gimana. Gitu. Si 20 min 15 E pangkat minus 0,2X itu diturunin. Nah, ingat ya, kalau dia ada, ini sebenarnya 20-nya kan jadi nggak ada ya, jadi hilang. Oke, jadi pasti minus 15. Ingat, kalau ada E, pangkat, berarti harus tulis ulang. Ini aku udah beberapa kali ngomong, kalian harus ingat ya. Kalau ada E, pangkat sesuatu, itu kalau kalian mau turunin, berarti tulis ulang pertama. Ya, jadi tulis ulang E, pangkat minus 0,2X. Terus dikaliin sama turunan si fungsi atasnya, si pangkatnya. Berarti dikaliin sama turunan minus 0,2X. Jadi kan minus 0,2 kan? Jadi kayak gini. Ya. Nah, ini kalian mau cari tahu apa sih? Mengestimasi pertambahannya ya. Berarti kayak berapa banyak kan unitnya. Nah, pas kalian udah ketahuan si X0-nya berapa gitu. Jadi F aksen X0 itu sama dengan ini kan ya. Jadi pas F aksen 10 itu hasilnya jadi 3E pangkat minus 20. Nah, itu nanti kalian cobain ya kalkulator aja itu. Jadinya nanti ketemu kurang lebih 406 eksemplar buku. Oke, jadi dengan menggunakan analisis marginal ya, estimasi pertambahannya itu ya sebanyak 406 buku. Kalau analisis sebenarnya, ingat ya, kalau mau cari nilai sebenarnya, berarti tinggal dikurangin ya. Berarti mencari F11 dikurangin F10. Ingat ya, kalau marginal kan berarti kalian menghampiri kan. Kalian tuh kayak ngira-ngira berapa sih gitu nilainya. Nah, kalau dia analisis sebenarnya berarti kan tinggal nilai yang ditambah satunya dikurangin yang sekarang gitu kan. Berarti F11 dikurangin F10. Ya, nanti kalian ketemu si hasilnya itu 368. 368.000. Oke, sekarang apakah hasil estimasi pada soal A cukup baik? Kalau biasa, ntar. Analisis marginal yang dibilang baik itu kalau nilainya tuh mendekati nilai sebenarnya.
kalian kan mengira-ngira ya. Kalau analisis imajinal kan kalian ngira-ngira. Nah, kalau perkiraan kalian mendekati nilai sebenarnya ya, berarti bagus kan analisisnya. Dan biasanya tuh kayak bedanya itu dikit banget gitu. Biasanya kayak 0,5-an gitu ya. Atau kayak pokoknya tuh nggak sebanyak itu gitu. Nah, kalau ini gap-nya itu 38 buku. Itu kan ada jauh ya, ada gede. Kalau biasa tuh kayak satuan gitu, nggak sampai puluhan. Ya, jadi bisa dibilang kalau estimasinya tuh kurang baik gitu. Meskipun kalau dihitung dari misalnya ratusan kan, kalau puluhan 38 tuh rada kecil kan nilainya. Ya. Yang masih. Nah, ini nih sebenarnya kan enggak deh, sebenarnya kayak kalian bisa bilang hasilnya bagus juga, tergantung ngelihatnya ya. Ini aku kayak kurang setuju juga sih kalau dia ngomongnya kurang baik. Soalnya kan gap-nya tuh cuma 38 buku dari ribuan buku kan. Ya kan? Yang satu tuh 406 buku, yang satu tuh bentar. Nih, 406 ribu kan. Yang satu tuh, enggak deh, enggak benar. 406 ribu buku, yang satu lagi tuh 368 ribu, ya kan? Nah, karena itu dalam ribuan, terus gap-nya itu cuma 38, makanya kayak, ya itu terserah kalian sih ngomongnya gimana. Kayak gitu ya, guys. Jadi, pokoknya kalau rada jauh gap-nya, itu intinya dia kurang baik. Kalau ternyata mendekati gitu, itu bisa dibilang si analisis marginal kalian tuh bagus. Oke, dari 1 sampai 20, adakah yang mau ditanyain? Cepet kan hari ini? Kak, aku mau tanya yang tadi, Kak. Yang nomor terakhir itu kan ada mendekatinya tuh 0,46, terus jadi 406, kayak yang di bawah juga 0,368, jadi 368, itu gimana Kak maksudnya tadi? Oh, itu tuh dalam ribu ya. Ini kan tadi, mana sih? Nih, X ribu kan, ya. X ribu, jadi, berarti kan 406 ya, benar. Jadi itu 0,406 ribu ya, ini kan dalam X ribu. Ya kan, tuh, kalian, kamu lihat yang soal. Oh, iya, iya. Jadi berarti jadinya 406. Ya. Berarti benar ya, ini nggak bagus ya. Yang satu tuh 406 eksemplar, yang satu cuma 368. Ini harusnya tuh nggak ada ribunya deh, ya. Ini salah ya, yang ininya. Harusnya 368 doang, ya. Soalnya udah dimasukin ribunya ya? Udah dikali 1000 gitu. Makanya tadi udah bingung. Jadi gap-nya beneran 38 buku ya, bukan ribu lagi ya. Oke, jadi yang ini yang benar harusnya. Kayak gini, 406. Makanya kayak gap-nya tuh 38 dari ratusan gitu kan. Itu kayak pada gede kan ya. Kalau biasa tuh kalau kalian lihat lagi deh, kayak review lagi materi yang kemarin, marginal, itu gap-nya tuh kecil kan. Misalnya kayak tadinya 17. Terus si marginal tuh 17,5 kayak gitu kan, kecil. Kalau ini gede, rada gede. Makanya bisa dibilang kalau si estimasi kalian atau kayak analisis marginal kalian itu masih kurang bagus gitu. Atau kayak analisis marginal tuh kurang cocok dipakai buat soal ini gitu. Oke, ada lagi kah guys yang mau nanya? Nanya tentang UTS boleh gak? Kenapa? Pas ujian boleh pakai kalkulator ya kan gak? Enggak. Tergantung sih. Kalau ditulisnya boleh, berarti angkanya rada susah. Tapi kalau ditulisnya enggak, berarti angkanya gampang. Oh. Jujur mendingan enggak sih. Mendingan ditulisnya enggak boleh. Soalnya angkanya gampang. Angkanya enggak ribet-ribet ya kak? Dia tenang kok. Yang rada susah tuh sebenarnya di waktu sih. Makanya kalian harus pintar manage waktunya gitu. Nah. Berarti pas ujiannya tuh nggak kayak kuis. Kan kalau kuis, kalau udah buka satu soal, lanjut nggak bisa balik lagi kan? Sama-sama, kayak kuis. Kan kayak kalau kalau ujian tuh dia dibagi dua, kalau pas aku. Jadi ada 10 soal, itu tuh isinya kayak kuis ya. Isian singkat sama pilihan ganda, itu tuh sama nggak bisa balik lagi ke soal sebelumnya. Nah, satu lagi tuh ada esai. Nah, nanti sebenarnya kayak kalian kan nggak pernah nyobain ya esai ya. Makanya nanti hari Rabu depan tuh kalian cobain ya konsep esainya tuh gimana.
Jadi kalau esai itu kamu nanti dikasih satu, maksudnya di LMS tuh ditampilin soalnya, ya. Terus tuh dikasih waktu kayak 10 menit buat nyalin soal. Nah, setelah itu kalian nggak boleh lihat lagi layar. Gitu, jadi ngerjain. Kayak gitu. Oh. Kayak gitu sih. Tapi kalau yang PG sama Isian sama persis kayak kuis kok. Oh. Okay. Dan sama-sama banyak tipe soal. Jadi tiap orang tuh kayak beda-beda gitu. Di random lagi kan soalnya. Ya, kayak gitu sih, guys. Ya. Nanya kalau buat nanti submission-nya pas kuis itu dikasih waktu juga. Kalau misalnya isian gitu. Nah, ini yang, makanya malam ini atau besok aku kasih panduannya. Benar-benar sama percis, nggak percis sih. Cuman kayak benar-benar sama sih sebenarnya. Cuman diganti dikit doang. Nah, itu waktunya pun aku sesuaiin ya. Jadi kayak 10 menit, kalau nggak salah itu 10 menit, kalian nge-scan, dikasih waktu scan, sama ngumpulin. Dan kalau telat dari itu, kalian dikurangi nilai. Makanya kayak di 10 menit itu tuh, ya makanya itu ya, jadi jangan sampai telat ya guys. Soalnya aku beneran pernah dikurangin gara-gara telat ngumpulin. Jadi kalian tuh harus siapin itu, dulu itunya. Itu UTS kah maksudnya telat ngumpulin? Iya, UTS. Oh, ngurangin ya. Kak? Ngurangin. Ngurangin berapa ya? Aku lupa deh. Pokoknya aku kayak, aku tuh lupa belum install si aplikasinya, dihapus gitu. Aku tuh lupa ngecek itu beneran deh. Panik banget waktu itu aku lari ke bawah, minjem HP mami. Ya gitu deh guys. Kak mau tanya tapi bukan matbis kak. Kenapa? Matbis itu? Enggak, maksudnya mau tanya. Bukan, oh, enggak. Oh iya. Hah, kenapa? Ya. Introkom tuh kalau praktikum nanti gimana kak? Kalau praktikum tuh scratch nggak sih kalau nggak salah? Kalau nggak salah tuh kalian disuruh buat scratch atau apa ya? Atau word gitu? Pokoknya itu kayak biasa kok, sama aja. Yang praktikum kan barengan. Ya. Dan itu gitu, kalau itu sama apa sih? Sama persis kok. Kan di tulisannya ada Stretch, Word, sama Excel, berarti tiga-tiganya. Iya kan? Nah itu, kalau nggak salah tuh kayak setiap nomor gitu. Oh, aku ingat. Kalau yang, ya, nanti kalian dikasih aja soal kayak gak gitu banyak, terus kayak waktunya pun lumayan cukup. Nanti kalian kayak biasa aja sama persis kayak pas latihan. Kan kalian udah sering kan latihan, praktek. Nah itu sama gitu. Kalau Scratch kan baru sekali ya kak kemarin pas yang tugas. Terus kalau yang Word Excel gitu, maksudnya praktikumnya ngapain ya? Kan belum pernah. Emang kalian belum pernah? Tugas? Belum, enggak. Kalian nggak pernah praktikum? Belum. Baru. Oh, ya. Wah, kalau aku sih kayaknya dulu 2 minggu sekali deh praktikum. Jadi kalau yang Excel tuh nanti kayak, kalau nggak salah, masukin rumus doang sih. Gampang kok beneran, nggak susah. Kayak bikin-bikinnya kayak ada pendahuluan kayak gitu-gitu. Iya, udah dikasih. Kalian tuh cuma masukin rumus, terus tuh yang udah dipelajarin, dan itu tuh materi pas, kayaknya dari dulu deh, kayak Excel-nya tuh yang gampang gitu, nggak yang ribet, pakai if-ifan aja nggak kan. Kalau nggak salah tuh, cuman yang kayak, apa ya, aku lupa deh, pokoknya yang nyari sum, terus min, median gitu deh. Kalau nggak salah aku lupa, cuman intinya nggak susah. Ya, nggak susah. Terus tapi nanti stress, dikasih contohnya nggak, Kak? Si laporannya. Dikasih benar-benar step dari awal harus ngapain gitu. Oh, apalagi okay. Kalau Word ya. Okay. Jadi kayak, gitu. Kayaknya ada acara deh. Udah aja gak apa-apa kak. Iya kak, udah aja. Ya guys, maaf ya yang kena ada buru-buru. Oke, nanti ini ya. Kan Rabu depan masih ada waktu buat bahas UTS, per UTS-an. Dan Rabu depan aku rada santai. Jadi ini ya, kita bakal Q&A-nya minggu depan ya guys. Oke kak. Nanti aku kalau ketemu soal introkom yang praktek aku kasih ya ke kalian. Oke kak. Ingatin aja ya. Ya siap. Oke. Okay. Itunya share ya kak ke grup ya. Rangkuman. Panduan ya. Oh rangkuman ya. Aku masukin ke drive ya. Kayak biasa. Iya.